Sudarlun, masyarakat di Desa Pasi Masjid, Kecamatan Merbu Aceh Barat, memblokir jalan menuju kompleks perumahan di desa itu. Aksi dilakukan dengan menempatkan sejumlah tanaman pada badan jalan. Warga menyebut tindakan ini sebagai protes mereka karena kondisi jalan yang rusak tidak kunjung diperbaiki. Di sisi lain, jalanan itu merupakan satu-satunya akses warga kompleks perumahan yang dibangun NGO pasca tsunami 2004 silam dengan hunian mencapai seribuan jiwa lebih. Desa Pasir ini, sebelumnya kami belum tinggal di sini, ini jalan ini sudah dibuat oleh masyarakat desa selama kurang lebih 39 tahun. Tapi setiap penggantian bupati-bupati cuma janji-janji aja ini untuk dibangun, cuma sampai sekarang sudah masanya rata yang memimpin. Dari Melabung, Rizwan, Serambi On TV.